Pak Kadus, boleh kami tanya-tanya sebentar, boleh, Pak? Tanya-tanya. Assalamualaikum, Pak Kadus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kami ambil waktunya sebentar, Pak? Boleh. Iya, ini kami melihat dari kemarin yang kita gagas mengenai persiapan turnamen Binturung Cup bola voli. Sejauh mana sekarang persiapannya, Pak? Baik, Pak, ini pembersihan lokasi masih untuk persiapkan lokasi pertandingan supaya nanti pada saat pertandingan dilakukan ini sudah tidak ada kendala apapun, Pak. Dan iya, juga, iya. Kita pasang tanduk juga sudah mulai kita pasang, iya. Persiapannya ya perlahan-lahan, Pak. Kita akan persiapkan semaksimal mungkin. Kesiapan kita kira-kira sudah masuk berapa persen ini, Pak? Karena ini kan sudah masih, bulan Desember. Masih jauh, masih, Pak. Kayaknya masih sekitar 50% lah ini masih ada, Pak. Iya. Nah, sisanya masih ada kita akan lakukan sampai nanti mendekati pertandingan. Pertandingan. Begini, Pak, ini kan pasti memerlukan biaya dan melibatkan elemen baik pemerintah, pengusaha, dan bahkan warga. Apa harapan Bapak terhadap warga, masyarakat, dan pengusaha atau pemerintah, Pak, dalam hal pembiayaan? Pak. Alhamdulillah ini, Pak, semua masyarakat juga ikut andil ini, iya. Baik pembiayaan, kerja bakti juga, dan juga perusahaan juga. Iya. Ini juga ikut andil juga dalam persiapan ini, Pak. Iya. Terus apa harapan Bapak dengan kelancaran kegiatan untuk turnamen Binturung Cup bola voli ini, Pak? Memang ini harapan kami sih, Pak, seluruh masyarakat juga mendukung persiapan dan pelaksanaannya turnamen ini, dan juga unit-unit yang ada di lingkup Desa Binturung, iya. Kami harap juga ikut berpartisipasi untuk kesuksesan ini, iya. Karena kesuksesan turnamen ini juga akan mencerminkan kondisi desa kita, iya, kebersamaan, mudah-mudahan bisa kita desa kita bisa lebih baik, iya, kebersamaan, keterlibatan seluruh, iya. Ya, semua terlibat. Jadi iya, bukan dari apa ya, semua. Ya, jadi karena ini bukan hanya momen perangkat, iya, ya, iya. Tapi ini semua masyarakat Desa Binturung. Insyaallah. Oh ya, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Baik, demikian wawancara kita tentang bagaimana informasi perkembangan rencana pelaksanaan turnamen Binturung Cup 2023 bidang olahraga bola voli yang melibatkan seluruh elemen masyarakat tidak terbatas, baik dari dalam lingkup Desa Binturung itu sendiri maupun di desa-desa tetangga, dan bahkan bisa dengan membentuk klub voli bisa secara mandiri maupun perwakilan oleh desa ataupun perusahaan. Dan kita doakan mudah-mudahan acara yang akan diselenggarakan di tahun 2023 bulan Januari bisa terlaksana atas kerjasamanya dengan sumbangan tenaga, sumbangan doa, sumbangan materi berupa sumbangan uang sukarela, baik dari pengusaha, kontraktor, perusahaan, aparatur desa, dari kepala desa, BPD, sampai RT, bahkan anggota dewan, ya. Ada yang memberikan sumbangan berupa kostum panitia, itu sampai puluhan lembar, dan mudah-mudahan cukuplah Allah yang membalas atas kebaikan semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.